Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau, Marsekal TNI Fajar Prasetyo, SE, MPP, CFSA menegaskan, Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, TNI AU, menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung keberhasilan operasi udara. Kopasgat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam operasi Matra Udara guna mendukung keberhasilan tugas-tugas TNI AU, tegas Kasau. Penegasan tersebut disampaikan Kasau saat memimpin serah terima jabatan Komandan Kopasgat dari Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono SE, MTer, HAN kepada Marsma TNI Tasbin Hasan, SAP, MC, HAN di Mako Kopasgat Bandung, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Saudara Marsma pertama TNI Tasbin Hasan SAP SNSI, apakah saudara beragama Islam? Apakah saudara bersedia taat kepada menurut agama Islam? Iya. Kepada keluarga Kopasgat, Kasau menegaskan komitmen TNI AU dalam membangun Kopasgat beserta jajarannya. Komitmen TNI AU meliputi peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia Kopasgat hingga level tertinggi. Mulai dari kemampuan melaksanakan Combat SAR, OP3U, hingga kemampuan Ground Forward Air Control, GFAC. Capaian Kopasgat membantu tugas negara dalam penanganan COVID-19, mitigasi bencana alam, evakuasi WNI dari daerah konflik, hingga misi lainnya, telah mengharumkan nama TNI AU, baik di dalam negeri maupun luar negeri, ujar Kasau. Kasau berpesan kepada keluarga besar Kopasgat untuk terus berkomitmen, membangun Kopasgat menjadi pasukan yang modern, karena dalam pertempuran udara, pasukan di darat juga turut memainkan peran yang cukup penting. Kopasgat merupakan pasukan khusus TNI AU. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan tiga matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Pasgat diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando untuk melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian, ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Sementara itu, Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Marwidodo Dwi Purwanto, yang diwakili Asisten Komunikasi dan Elektronika Askomlek dan Kormar, Kolonel Marinir Edi Cahyo Sumarno, turut menghadiri acara serah terima jabatan dan Kopasgat. Dengan kesempatan yang baik ini, saya ingin menitipkan pesan dan rasa bangga kepada segenap prajurit Kopasgat. Dalam pertempuran udara modern, pasukan di darat juga turut memainkan peranan yang krusial dan tak kalah penting. Jet-jet tempur pada dasarnya tidak akan mampu meraih keunggulan udara tanpa diawali berbagai operasi pendahuluan yang dilakukan oleh para pasukan elit seperti Kopasgat. Prinsip inilah yang harus selalu terpatri dalam hati dan pikiran setiap pasukan udara jingga. Kepada Komandan Kopasgat, saya titipkan satuan ini kepada Marskal untuk terus ditingkatkan sebagai satuan elit kebanggaan TNI Angkatan Udara. Tanamkan terus kepada prajurit Kopasgat kebanggaan sebagai pasukan Barijingga. Satuan Komando ini adalah sebuah lembaga terhormat yang harus kita jaga dan kita kembangkan bersama agar senantiasa menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Pacara serah terima jabatan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih.